Permisi dulu. Terus dengan turisnya itu, turis itu yang bikinkan rumah. Begitu. Oh, kalau bisa turis. Keluar Pak, pokoknya kalau bisa keluar dipoto dengan ularnya. Oh. Bapak kena tsunami tapi anak utuh semua. Iya, alhamdulillah. Yuh, biar ger yang dibawa apa ya ger, semak napas, hartanya siapa, nyawanya siapa. Jadi mau lihat ularnya? Lihat saja yuk. Bisa masuk dong. Masuk kamu untuk dimakan, Mang. Ular di mana dia? Ini. Saya kok kamu kok tuh model kok kayak apa? Oh, kacanya. Oke teman-teman, kita sekarang berada di satu tempat. Ini namanya Limbomau ini. Saya lagi di rumahnya warga. Ada seekor ular yang dipelihara oleh warga yang konon katanya besarnya sudah panjangnya kurang lebih 9,5 meter. Mudah-mudahan kita bisa lihat ya. Boleh gelap nih. Usahana dia. Masuk itu. Ini lebar dikasih kotak. Orang kalau lihat suruh bayar aku enggak mau. Oh, dikasih uang 16 juta pun enggak mau. Janganlah. Jangan dijual. Dipiara jangan aja. Pak, aku enggak mau. Iya, jangan. Biar rumahku nasi subuh bagus itu. Kalau kasih makan lihat mana, Mbah? Itu pintunya sebelah kono. Mau masuk ini. Istrinya, ibunya kok enggak ikut enggak? Itu masuk. Kamu ngana? Ini apa ya? Anaknya. Lagi. Tuh anak pula itu. Lah, ini kecil-kecil, Bray. Mana? Ini lagi. Mau pulang, Bray. Mana yang kecil, Bray? Weh. Mana lagi, Bray? Itu apa itu? Urat. Ular semua itu, Mbak. Nanti sayur besok. Boleh, Bray. Mau, Bray. Ini ular, ya? Enggak cerita. Tidak ada, enggak. Ini nanti, kalau besar, ya. Tapi besar itu. Kalau besar, nanti dikasih masuk. Ini bang. Ini bang. Kecil, ya. Ini juga yang kecil. Ini mati atau tidak? Tidak. Nah ini anaknya teman-teman, ini anak ularnya. Masih kecil dia. Ini yang besarnya. Boleh buka pintu ini, Pak. Bisa dibuka, coba buka seribu. Nanti kita masuk. Buka dulu. Bisa buka, Pak? Bisa. Sebenarnya pakai tongkat ke semua begini. Lagi mau dimakan, Pak? Iya, ngene mau dimakan. Nanti kalau turun kamu shopping, rumahmu di mana? Ini bergerai. Sama ini Mbak, luar sawah semua? Sawah semua. Tapi yang enggak ada yang dari kerusuhan, Pak. Aku masak di dapur umum di anu kantor polisi toh. Ini teman-teman mungkin gambarnya agak sedikit. Ini pakai kaca ini dia. Kita lagi minta permisi dengan yang punyanya ini untuk mau lihat langsung ke dalam. Ini saya lagi ambil gambar lewat kaca ini. Nih, coba lihat ya. Coba lihat teman. Ini posisi. Ini ularnya ada di dalam. Panjangnya 9,5 meter. Ini dipelihara oleh warga dan sudah cukup lama dipelihara. Cuma kita lagi minta permisi ini. Lagi minta nego. Wih, besar sekali. Wih, masya Allah. Tapi nggak tahu Pak itu apa mau ganti. Pak mau ganti kulit itu Pak. Tahu nggak apa-apa kan? Iya Pak, kan mau lebaran sudah turun tau tuh makan kambing dengan ayam. Mau ganti kulit lagi tuh Pak, nggak usah bawa kan ayam. Oh berarti lagi kenyang itu Mbak? Iya Ger. Nanti kalau sudah turun lagi, kalau sudah turun lagi bulan 8 Pak. Oh dia turun ke bawah? Satu bulan satu kali ganti kulit Ger. Nyok dia nyok. Aku dia. Tidak di bawah ya. Bisa. Tadi itu ada mandi mandiam itu. Ada kanyang bisa masuk lah. Masuklah kalau dimakan aku enggak urus ya. Iya. Iya tadi sih. Lagi kenyang kan dia ini juga. Nah, kenyang mah matanya dia masih dia. Hah? Dia mata tak buka itu. Yang ditakut itu dia buat rekam.
Iya, nggak anu kasih tip lingker-lingker. Iya. Ada tidur begitu kamu lihat memang. Itu, dia megang kunci. Kecil begini rupanya kasih saya. Begitu masuk. Saya tidur pak di atas begini dia di atas tuh tidur bubuk begini. Langsung anakku naik. Nih dia dikunci. Teman-teman. Jadi cukup aman lah. Kalau ada ingin teman-teman dari jauh ingin lihat ular ini, dia aman. Panjangnya kurang lebih 9,5 meter. Hanya saja ini kita aja. Berani berani masuk? Wio, ini mau masuk mbak? Mau masuk? Masuk. Bali apa foto lambung-lambung gitu? Yang kenyang kamu yang gemuk. Hah? Kamu yang gemuk. Berani berani masuk? Itu kecil tidak kenyang nanti udah pakai kok dimakan ular. Nanti kalau anakku datang pak baru masuk. Ada keluar? Maksudnya mbak takut ambil resikonya nanti. Oh iya nggak, kalau mau dimakan silakan. Takut. Adam. Oh, Adam anu sih. Pembah sunat. Hujan tuh. Enggak jam setengah tujuh baru habis kaminya. Dia dia MC. Dia MC-nya, tapi dia dibayar enggak mau demi saya. Iya. Kan aku kena dengan dia, tempo di tenda itu. Pak Edi datang kalau yang berkuasa berkena atau di batalion kena dengan dia. Itu bakaran dia gitu jualannya. Pak, kandang ular terbesar di Kondo. Misalnya apa sana? Ini kita lagi nego, tapi yang berkompeten di sini belum ada nih, jadi kita belum bisa masuk. Ularnya sangat besar, teman-teman. Wih, mengerikan. Cuma sayang kita nggak bisa masuk. Emaknya mbah ular. Yang dikasih uang dimana? Motor di bawah sumpeng. Yang kecil. Di kamar. Motor di kamar ya. Bisa sayang teman-teman kita tidak bisa lihat ke dalam karena yang punya kewenangan di sini tidak ada orang. Iya. Minta yang sana. Nanti pulang. Kapan datang? Pulang dia di kebun kok. Sore pulang ya? Sore. Oh sore. Bawa ke Palu mbak. Oleh-oleh. Nanti minta anak. Ular ini umurnya sudah 18 tahun nih teman-teman. Daripada kaca ya? Kaca ya 16. Kaca ya 16. Ini 18. Kaca 18. Purka dia 16 ya. Ya kalau dikasih ayam itu langsung bangun itu? Ya kalau enggak abur matanya ya bangun biarpun begitu, tapi kalau kabur enggak bangun. Ada harinya juga ya? Enggak kata orang seperti ular, enggak ada orang mati. Ini sudah 18 tahun teman-teman dipelihara sama seorang warga yang ada di lokasi sini. Sudah 18 tahun dipelihara sama masyarakat di lokasi sini. Besarnya, weh, saya kurang. Itu berarti kalau mempelihara sana. Aduh. Habis silakan pak. Bawa pulang ini yang kecil ini bagus ini. Bawa pulang yang bagus kecil ini. Ini ada juga kecil kecil. Itu deh. Kalau masuk begini masih bagus sih kan. Kecil. Ini. Ente bawa pulang? Ini kasih. Yang kecil. Oh, cuma larinya. Saudin deh pingsan. Susana lah, insya Allah Susana yang di laut itu. Ini apa? Kok ada tampa? Kok ada tampa bagus. Besar ini mau besar. Sangat ada 2 jingkal di dalam. Bisa kita taruh di kafe. Tapi yang pilotnya nanti saya kasih yang besar. Bagi turun di bagi. Balik. Sebadekat boleh. Ya. Oleh-olehnya Egi ini. Oleh-oleh dari Mbak. Dari Mbak Om Egi ini. Untuk Egi. Oke. Oke. Andoi. Yuk, berangkat. Oke. Dapat oleh-oleh buat
Nyok. Motor di bonus sampai ini. Yang kecil ini. Yang kecil ini. Taruh di kamar. Taruh di kamar ya, bikin kandang di kamar. Oke. Okay. Bungkus. Bungkus. Makanya cuma di anu itu Pak ditarakan yang ayam potong. Oh, yang mati-mati ya? Iya. Yang ditarakan yang memang kalau gigi setengah lapar itu dari selatan kan banyak. Iya. Bisa kena semua ya Pak di foto-foto ini. Iya, bisa. Ma gak kabur karena dia di atas, Ma. Nanti kalau ada anakku, kalau mau masuk. Mau masuk dia ada ke sana. Tapi kalau dia balik aku enggak tahu. Muka-muka kacur sih. Ya, tulang begini jadi berapa ini?